ternyata mungkin praktekkan atau mungkin inbody arah sini kasurnya atau tikarnya, nah tempatnya itu inbodynya untuk apa nih? Untuk memoles ada kebantuan yang tak di tangan korban. Ya, modus dari tersangka adalah dia membujuk mengaku sebagai paranormal atau menggait orang pinter untuk ke rumahnya, dan setelah di rumahnya itu diiming-iming dilalanya dan dilakukan hipnotis atau sifatnya hipnotis. Nah, biar tersangka itu manut sama dia, ikut apa yang diucapkan dia dan lainnya. Nah, setelah itu dilakukan pencabulan kepada para korban. Nah, korban tidak langsung 7, tidak, jadi satu, besok lagi kapan lagi satu, berapa kali TKP atau berapa kali waktu. Jumlahnya ada 7. Sementara jumlahnya kita sudah kembangkan, jumlahnya ada 7 anak. Mungkin ke depan, mungkin kalau ada lagi, kita tidak tahu. Mungkin dari masyarakat atau dari beberapa yang sekitarnya situ melaporkan, ya kita terima juga. Namanya ada pengaduan atau ada korban, ya kita terima. Sementara pengakuan dari tersangka dan kita ibaratnya cari keterangan hanya 7. Korban pakai jimat itu? Ya, tadi disampaikan ini adalah bulu perindung. Nah, ini katanya jimatnya ini, bulu perindung. Nah, kalau memang ada lainnya, sementara yang kita sita, yang pengakuan tersangka adalah bulu perindung ini. Ini untuk menggait para korbannya? Ya, untuk menggait dan untuk ibaratnya meyakinkan ya. Dan kalau melihat ini atau mau mungkin dioles-oleskan atau di apa ini, itu baru bisa manut semuanya. Itu sering kira, sudah berapa kali, Tuan? Kenapa kamu suka anak-anak itu? Dulu saya sudah pernah jadi korban di Batam. Mau aku sih, ya dibohong caranya nanti. Iya dulu di Batam. Kalau sekarang maksudnya? Kamu bohongin anak-anak itu?